Yang saya hormati Bapak Desa Kauniki, Bapak Oktavianus Uskono, dan saya hormati juga Bapak Ibu perangkat desa yang ada di Desa Kauniki, yang pada kesempatan ini berkenan hadir bersama dengan kami di sini, mama-mama dan bapak-bapak peserta kegiatan pelatihan dalam program kemitraan masyarakat dengan kami dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kegiatan ini inisiatifnya dari kami Politeknik Pertanian Negeri Kupang, tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa atau diangkat oleh desa menjadi program desa begitu, tidak. Jadi, kami datang ke sini hanya membawa pengetahuan dan keterampilan yang ingin kami bagikan bersama kepada masyarakat di sini. Kepada kami dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, ada dua program studi di sini, Bapak. Ada program studi teknologi pangan, ya, jenjang diploma 3, ya. Ada program studi teknologi rekayasa pangan, gitu, jenjang diploma 4. Jadi, kenapa saya terus sampaikan ini supaya kampus Politan itu kampusnya petani begitu. Jadi 80% mahasiswa kami itu dari kalangan anak-anak petani. Jadi saya ulangi lagi bahwa kehadiran kami di sini untuk melaksanakan pelatihan, kami bawa pengetahuan, kami bawa keterampilan dan berbagi dengan mama-mama di sini dan bapak-bapak di sini dalam kegiatan ini. Kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan kepada Dinas Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang mana telah membuang langkah ke Desa Kauniki ini. Tentu dalam kegiatan ini perlu untuk kita menambah, kalau menurut dari saya ini salah satu hal yang paling baik untuk kita meningkatkan ekonomi dalam rumah tangga kita. Terlebih Ibu Ketua PKK harus berperan aktif untuk bisa menunjang ini secara baik. Bapak Mama ini sudah menjadi narasumber. Itu narasumber dan kita hanya buat seperti apa untuk membuat jadwal dalam satu bulan atau satu minggu jadwal kegiatannya ini untuk bisa melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa ini. Maka kita akan membuat jadwal supaya dalam apa yang kita terima ini jangan kita sia-siakan. Kalau orang sia-siakan waktu, sia-siakan pekerjaan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tiga kelompok kecil, kemudian nanti Bang Mama akan dipandu oleh beberapa orang dosen untuk setiap produknya. Dibantu juga dengan teman-teman teknisi dan adik-adik Jadi nanti kita kisaran dari 7 sampai 15. Jalan-jalan.
Baik, terima kasih. Jangan terus. Jangan terus. Ya. Farida, kelanjutan mau. Demikian saudara, laporan kami dari Takari, sampai jumpa di lain peristiwa.